Consiners, ketemu lagi sama Valentine Dinner. Kalian udah mengenalin produk terbaru dari Consina. Apa coba? Nah, ini dia backpack seri Trailite. Ini penampakannya, backpack terbaru dari Consina. Ya, saya mau nunjukin ke Consiners semua fitur apa aja sih yang ada di backpack Trailite ini. Buka ya. Nih. Trailite. Consiners, backpack ini sempat Dinar pakai sampelnya bulan November lalu ke pendakian di salah satu gunung Jawa Tengah. Dinar pakai trekking juga. Satu kesan untuk backpack ini, nyaman. Karena memang backpack ini dibuat berbeda dengan backpack-backpack Consina sebelumnya. Dia menggunakan material waterproof dan lebih ringan. Beratnya hanya 840 gram aja. Ini penampakan dari depan. Dari pinggir, di samping, dan dari belakang. Oke, sekarang Dian mau tunjukin ke consumer semua bagian dan fitur-fitur dari backpack Trailite ini. Ya, kita mulai dari depan. Nah, ini penampakan dari depan. Di bagian atas atau topnya ada logo Consina di outdoor lifestyle seperti ini nih, consumers. Dengan dua buckle di kiri dan sebelah kanan. Dua buckle. Nah, ini bisa di-adjust juga, consumers, tergantung barang bawaan kita ya. Ini bisa di-adjust seperti ini, kiri dan sebelah kanan juga. Oke. Di bagian depan dia ada dua attachment trekking pole. Trekking pole attachment seperti ini nih, ditunjukin ya. Jadi, consumers bisa masukin trekking pole dari sini ke bawah. Nah, ke sini. Set, kita kencengin. Nah, kayak gitu. Bagian kanan, bagian depan, kiri dan kanan. Ada dua untuk trekking pole attachment-nya. Oke, dari depan kita langsung ke sebelah kiri atau samping. Bentar ya, ke samping. Nah, sudah ada side pocket seperti ini. Dia elastis, jadi bisa masukin botol minum. Nah, kayak gini, consumers. Oh, dia luas juga ya. Nah, lihat. Seperti ini kurang lebih kalau dimasukin botol air minum yang 1 liter. Oh, ada kanan dan sebelah kiri. Elastis. Kita keluarin botol minumnya. Sekarang kita ke bagian samping, consumers. Nah, sebelah kanan, samping kanan terdapat zipper. Seperti ini, consumers. Nah. Wow, panjang juga sampai bawah. Nah, ini consumers. Ini ada pocket di dalamnya, ada kompartemen seperti ini, consumers tuh, ya kan? Ini bisa masukin P3K, terus yang mau biasa bawa monopod atau trekking pole lipat ini masuk ke sini, consumers. Tuh, ini sampai bawah ya, consumers. Nah, sampai di bawah, bagian bawah. Ini zippernya terdapat di bagian kanan. Tuh, ih, sepertinya aman dan lancar jaya. Ini di bagian ini. Sekilas nggak kelihatan ya. Emang tempatnya tersembunyi, tapi wow, ternyata pas dibuka luas sampai di bawah. Oke. Ini di bagian samping sebelah kanan. Gitu. Sekarang kita langsung aja ke bagian atasnya, consumers. Nah, ini bagian atas kita lepas ya. Nah, ini permanen ya, consumers, nggak bisa dilepas. Memang seperti itu dijahit. Nah, dia posisinya dijahit, memang tidak bisa dilepas. Nah, dengan ada zipper, dua zipper seperti ini, ya kan? Nah, di bagian atas, ini masukin topi, fly seat, seperti ini. Nah, ini luas juga, cukup luas juga. Saya juga bawa sisir di bagian atas. Tuh, ini luas sekali, consumers. Oke, sekarang kita ke bagian dalam. Nah, kamu bisa lihat, di bagian dalam, ini sisirnya serut kayak gini, consumers. Nah, bisa diserut. Tuh. Ya kan? Gampang banget. Oke, nah diserut seperti ini dengan tali yang bisa disesuaikan juga dengan stopper seperti ini, consumers. Nah, ini gampang banget juga, lancar jaya. Begitu. Nah, tinggal dilepas seperti ini, consumers. Nah, ini keadaan ketika memang sudah dibuka si serutan seperti ini ya, talinya.
Nah, ini bagian dalamnya, Consiners. Tuh, ini bagian dalamnya. Consiners, yang keren dari Relight ini, dia sudah ada kompartemen untuk laptop. Nah, ini yang 15 inch masuk ke sini. Dengan tadi ya, belakangnya nanti dia tunjukin ada pad yang empuk banget. Jadi bisa bawa laptop 15 inch aman dari guncangan luar. Ya, emang karena emang ada pad yang empuk. Nah, ini juga bisa untuk water blader. Nah, kayak gitu mas Sinar. Ini tuh bagian dalamnya ya. Tuh, polos aja, dia memang benar-benar polos, simple banget desainnya. Nih teman-teman, karena desainnya simple banget, sederhana, tapi jangan salah, dia benar-benar dalam banget nih. Dia tasukin tangan Diner, tuh, ini sampai segini. Bayang ya, volumenya emang benar-benar luas banget, panjang banget ke bawah si dimensi tasnya. Consiners, di bagian sini ada water blader. Nah ya, jadi ke sini. Nah, dia tembusnya ke sini nih Consiners. Dia ada lubang seperti ini. Nah, tembusnya ke sini Consiners. Langsung kita arahin si selangnya ke arah sini. Nah, biar lebih rapi. Kayak gitu. Dari lubang sini kita tembusin ke sini. Gitu Consiners. Oke, sekarang kita tutup lagi. Nah. Keren ya. Kita tali dulu biar kencang. Nah, sekarang kita tutupin lagi dengan si topnya. Set. Di sebelah sini. Oke. Kayak gini. Nah, sekarang kita ke bagian back systemnya. Ini yang paling bakal Diner tunjukin ke consumer semua. Karena memang sempat dipakai, ya kan? Belum bisa review kalau belum disiksa, ya kan? Nah, sekarang dia mau tunjukin ke bagian back systemnya atau bagian belakang. Consumer, ini bagian belakang. Back systemnya. Bisa Diner bilang ini nyaman banget. Karena memang ada dua pad, kiri dan kanan, yang tebel tapi memang sangat empuk. Tuh, sampai di ke bawah sini ya Consiners. Nah, ini empuk banget. Kemarin dipakai ketika pendakian aja, punggung nggak pedes sama sekali dan benar-benar nyaman. Jadi ini bagian back systemnya. Oke, untuk ke shouldernya, kita langsung pakai aja kali ya. Kita pakai aja biar enak. Tunjukin ya. Nah, Consiners, kita pakai. Nah, tadi back systemnya nyaman. Sekarang kita ke bagian atas. Di sini ada load lifter. Nah, ini Consiners. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, bisa di adjust juga. Tinggal ditarik seperti ini. Nah, sekarang ke shouldernya. Shouldernya memang sedikit berbeda dari backpack-backpack Consiners sebelumnya. Karena dia dibuat lebih tipis. Nah, kalau bisa lihat. Shoulder padnya tipis, nggak seperti backpack-backpack Consina sebelumnya. Oke, okay. Dengan ada sternum strap atau tali di bagian dada yang sudah ada whistle atau fluidnya. Nah, ini termasuk salah satu survival kit yang setahu Diner ya. Jadi ini ngebantu banget dan memang sudah ada di fitur Relight ini. Nah, kayak gitu. Ini juga bisa disesuaikan talinya. Sebelah sini juga bisa, Consiners. Nah, ini aja deh. Jadi bisa diturunin, bisa dinaikin. Kayak gini, Consiners. Tuh, saya kurang pas, bisa dinaikin. Bisa diturunin juga. Kayak gitu. Oke, okay. Sekarang kita ke shoulder pocket. Di sini ada dua, kiri dan sebelah kanan. Ini udah Diner masukin handphone, ya kan? Ini bisa masuk ke sini. Oke, okay, sebelah kiri. Yang sebelah kanan dia masukin soft flash. Ini yang 500 mili. Dia bisa cover soft flash yang 500 mili. Nah, karena memang dia elastis juga. Kayak gitu. Sebelah sini, tadi kan udah sampein kalau di dalamnya bisa masukin water blader. Dan ini bisa masukin si selang water bladernya biar lebih rapi. Nah, ke sini. Ada kiri dan sebelah kanan. Kayak gitu. Sekarang kita ke hip beltnya. Ini masih ada hip beltnya di bagian sini. Sudah ada padnya juga. Tuh, masih ada sebelah kiri. Dan sebelah kanan sudah ada pad empuk juga Consiners. Mas bisa lihat ya, ini empuk banget. Dengan ada hip belt pocketnya. Tuh, sebelah kanan. Ini bisa masukin headlamp ya kan. Ketika misalkan pendakian kena gelap, kita nggak usah bongkar backpacknya, kita tinggal ambil di sebelah kanan sini. Nah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini juga bisa masukin kamera,
Osmo Pocket masuk ke sini. Oke, kiri dan kanan. Nah, ini seat belt-nya. Nah, bisa kita sesuaikan. Ya, misalkan tergantung ukuran pinggang kita. Nah, ini bisa disesuaikan dan bisa lebih rapi dimasukkan ke sini, Mansiners. Tuh, sebelah sini juga ada. Kita masukin biar lebih rapi si webbing-nya. Nah, kayak gitu deh, Mansiners. Ini sudah ada hip belt-nya, sudah ada pocket-nya juga dengan pad yang super empuk. Sternum-nya juga ada, sudah di sudah dilengkapi dengan whistle atau fluid. Kayak gitu. Consideners, jadi seperti yang kita tahu ya, backpack itu ada yang konvensional, yang gede-gede ya kan, ada juga backpack ultralight. Nah, posisinya trailight ini posisinya ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena emang ada fitur-fitur dari backpack konvensional yang masih ada di backpack trailight ini. Jadi menurut Dina cocok banget buat yang mau belajar atau hijrah ke ultralight yang barangnya belum ringan semua, ini masih bisa. Kalau misalnya udah ultralight juga bisa banget karena emang space-nya dia luas banget. Jadi bisa masukin logistik banyak. Oke, dan buat konten kreator juga ini bisa banget masuk-masukin perintilannya kayak drone, terus laptop juga yang 15 inch bisa ke cover di dalam sini. Yang paling penting lagi dari trailight ini, back sistemnya super nyaman banget. Kemarin dipakai ke pendakian aja punggung, dan itu tuh nggak kerasa benar-benar pedes. Dia kayak benar-benar dirangkul banget. Lihat, bisa kelihatan ya, jadi benar-benar nempel ke punggung kita. Nah, kayak gitu. Harganya Rp475.000. Kalau misalnya consignors minat, langsung aja ke marketplace kesayangan consignors. Atau kalau misalkan pengen lihat langsung nih barangnya, bisa langsung ke offline store terdekat di tempat kalian tinggal. Oke, consignors, gitu aja. Bye-bye.